Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, uksiru min zikri hazimil lazzat. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid, Bapak Imam, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, guru-guru kami. Kemudian yang kami banggakan, kami muliakan dari seluruh jamaah Safari Subuh yang tergabung dalam Somai Subuh Damai, kemudian ada Subuh Jumat Barakah, Jumat Madani juga saya baca di WA, kemudian ada dari rombongan BBC. Jadi mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu, semua yang hadir mendapat ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan doa samadiyah tahlil kita kepada almarhum Haji Muhammad Isa bin Ali Basyah. Mudah-mudahan doa samadiyah dan tahlil yang kita bacakan tadi yang dipimpin oleh Tunku Ayub diterima Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan itu, kita menyampaikan doa selawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, adapun tema pembicaraan kita pada kesempatan ini, ada apa Ahad 30 Oktober 2022 dan Ahad 26 Desember 18 tahun yang lalu. Itulah tema yang kita bincangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ahad 30 Oktober 2022, kita mendapatkan informasi di tanggal itu, di hari itu, bahwa seorang sahabat kita, seorang orang tua kita, seorang teman kita, orang tua kita, Bapak Muhammad Isa bin Ali Basyah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mendapat berita itu walaupun tidak langsung. Saya terkejut di saat itu. Karena beberapa bulan sebelumnya kami bertemu, tidak ada tanda-tanda beliau sakit. Karena senyumnya, karena keramahannya, jadi tidak nampak beliau waktu itu sedang sakit. Ketika informasi itu saya terima secara pribadi, saya terus terang mengatakan saya terkejut, karena sebelumnya memang saya bertemu dengan beliau. Di saat itu saya merenung wajah beliau yang selalu tersenyum bertemu dengan siapapun, termasuk bertemu dengan saya. Saya merenung wajah beliau sesaat. Di saat informasi duka cita itu saya dapatkan, wajahnya yang bersih bercahaya dengan jenggot putihnya itu luar biasa. Saya merenung wajahnya yang senyum, yang sumringah setiap saat bertemu dengan saya, juga sekalian jamaah barangkali.
dengan jenggot putihnya, dengan wajahnya yang berseri-seri. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan bagi kita yang hidup di saat kita mendapatkan berita duka cita. Kita merenungkan wajah sahabat kita, saudara kita, orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini adalah renungan. Hidup ini adalah introspeksi diri. Hidup ini adalah menghitung dan muhasabah diri. Karena kehidupan ini terus berlalu dengan setiap waktu yang berganti. 23 Oktober 2022 yang lalu Bapak Ali Basya, Bapak Isa meninggalkan kita. Kemudian selama ini pula sampai dengan detik kemarin, barangkali sampai hari kemarin saya mendapat informasi ada teman kita di daerah Aceh Utara meninggalkan kita. Teman sahabat kami. Dia juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya itu tidak terlalu senja. Sekitar 52 tahun dia kembali kepada Allah akibat sakit. Baru kemarin kita mendapat berita. Selama hari-hari ini kita mendapat berita duka cita itu. Pertanyaan kita kemudian, di saat kita menerima berita duka cita itu, adakah di saat itu kita merenungkan nasib kita? Saudara kita telah kembali. Kapan kita akan menyusul dan bekal apa yang telah kita siapkan untuk itu? Itu yang perlu kita renungkan setiap saat, setiap waktu hadirin yang mulia. Karena hidup ini adalah muhasabah, hidup ini adalah bertafakur, kehidupan ini penuh dengan perenungan. Maka Nabi berkata dalam sabu hadis, "Uksiru min zikri hazimil lazzat." Perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang mencabut segala macam kelezatan. Apa yang menjabut segala macam kelezatan itu? Al-maut, kata Nabi, yaitu kematian itu. Itu yang harus selalu kita ingat hadirin yang mulia. Karena di saat kita mengingat kematian itu, di saat itu kita terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya semangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orientasi orang Islam yang beriman di dalam kehidupan dengan kematian itu adalah orientasi akhirat. Karena kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih utama bagi kita. Itu orientasi kita orang Islam yang beriman. Dengan renungan kematian tadi, terdorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orientasi akhirat bagi kita adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Ada seorang ulama sufi hadirin. Dia mendatangi 3 pekerja. Pekerja itu dia sebagai pembelah batu. Tiga-tiganya pembelah batu. Di saat itu Imam Sufi ini bertanya, ulama Sufi ini bertanya kepada seorang pembelah batu, "Wahai pembelah batu, apa tujuan kamu bekerja?" Pembelah batu itu mengatakan, "Wahai Tuan, saya bekerja membelah batu ini tujuannya adalah untuk menghidupkan diri saya." Kemudian dia datangi pembelah batu yang kedua. "Wahai pembelah batu, apa maksud kamu bekerja sebagai pembelah batu?" Yang kedua ini menjawab, "Saya ingin menghidupkan keluarga saya." Pembelah batu yang ketiga menjawab dengan pertanyaan yang sama, "Wahai Tuan, saya bekerja untuk membangun sebuah masjid." Itu orientasi pembelah batu yang ketiga adalah orientasi akhirat. Dia membangun masjid. Bukan untuk menghidupkan pribadinya, tidak menghidupkan keluarganya, tapi tujuan dia membelah batu hanya untuk membangun sebuah masjid di muka bumi ini. Itu orientasi akhirat. Karena bagi dia, kehidupan akhirat itu jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Dunia sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Maka bagi kita orang Islam yang beriman, menghadapi kematian itu biasa-biasa saja. Semakin banyak informasi terhadap sebuah kematian, kita dengar tiap hari kematian-kematian, itu membantu meringankan kita terhadap musibah kematian itu. Kenapa demikian? Semakin banyak kita mendapatkan informasi tentang kematian, semakin ringan beban kita ketika kita merasakan kematian itu. Banyak orang yang terkena musibah misalnya, oh ternyata dia musibah, tidak hanya saya yang merasakan musibah itu, dia juga merasakan musibah yang sama, sedikit membantu ringan beban dalam menghadapi musibah. Maka informasi musibah kematian misalnya, itu tidak membuat kita menjadi beban.
Jadi untuk kematian itu bukanlah sesuatu yang merisaukan, bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita orang Islam yang beriman. Karena hidup yang sebenarnya itu adalah setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Itulah hidup kita. Maka kenapa orang hari ini risau dengan kematian, enggan untuk mati, itu banyak sekali faktor penyebab. Karena dia merasa bahwa apa yang dia miliki di dunia ini jauh lebih baik barangkali dari apa yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Hingga dia enggan untuk mati. Banyak motivasi dan dorongan kenapa dia enggan untuk mati. Punya keluarga yang bagus yang dia miliki, anak-anaknya soleh, harta kekuasaannya banyak. Dia enggan melepaskan itu sehingga dia menginginkan agar kehidupan di dunia itu kekal abadi. Itu naluri manusia. Ingin hidup 1000 tahun lagi. Ternyata ingin hidup 1000 tahun lagi itu tidak hanya apa yang disampaikan oleh penyair Indonesia itu, Khairil Anwar. Ternyata di dalam Al-Quran juga ada naluri dan dorongan manusia untuk hidup kekal abadi selama-lama di dunia ini. Kita ingat dengan kisah Nabi Adam alaihi salam. Dia digoda dengan iming-iming kekal abadi di surga. Itu kan naluri manusia. Nabi Adam terpengaruh dengan iming-iming iblis. Kalau engkau ini makan buah ini, kamu ini akan kekal abadi di dalam surga. Kepingin sekali kekal, karena itu naluri manusia, termasuk Adam alaihissalam. Sehingga terpengaruh dengan bisikan setan itu, dia memakan buah khuldi hingga terusir daripada surga. Jadi ternyata 1000 tahun lagi itu tidak hanya syairnya Khairil Anwar, Al-Quran juga sudah pernah menjelaskan itu, di mana dengan iming-iming kekekalan Nabi Adam alaihissalam itu terpengaruh dengan godaan iblis laknatullah. Itu naluri manusia hadirin yang mulia. Keinginan hidup yang abadi. Kita lihat misalnya sejarah orang-orang Mesir kuno tempo dulu. Dengan berbagai cara dan teknik, mereka itu menginginkan keabadian. Ada makhluk, ada mayat yang diawetkan dengan teknik mereka. Ada bangunan-bangunan dibuat dengan bentuk tertentu untuk pengawetan mayat tersebut. Dibangun piramida dan sebagainya. Itu teknik orang-orang kuno Mesir tempo dulu untuk mengawetkan manusia. Untuk keabadian sesungguhnya. Di tempat kita di Tanah Toraja, di daerah apa itu, di negara kita, itu ada juga teknik-teknik tertentu untuk mengawetkan manusia. Ada naluri kehidupan yang abadi. Karena ada keyakinan bahwa kehidupan yang abadi itu bagi mereka itu kehidupan di dunia ini. Bagi mereka tidak ada kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan di dunia ini. Sementara kita orang Islam yang beriman itu abadi kita dengan karya, abadi kita dengan amal soleh. Ulama-ulama sufi pernah menjelaskan itu. Abadi kita ini orang yang telah meninggal bagi orang Islam yang beriman karena amal soleh dan hasil karya kita selama hidup di dunia. Itu yang membuat kita abadi. Maka Nabi sering menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dengan sebuah istilah umrun sanen, umur yang kedua. Umur yang kedua itulah keabadian kita orang Islam yang beriman ketika hidup di dunia beramal soleh dan berkarya. Sehingga orang yang hidup setelah kita mati terus mengingat nama kita karena amal soleh dan kerja kita. Begitulah kita hari ini. Mengingat Muhammad, Bapak Muhammad Isa bin Ali Bashar. Dengan perjuangannya, dengan kepemimpinannya, beliau berhasil mendirikan apa yang disebut dengan jamaah Subuh Damai. Saya sering diajak beliau, diundang ke kampungnya, diajak makan kenduri ke rumahnya. Alhamdulillah. Boleh ciptakan suasana keakraban. Dan jarang orang memiliki sifat dan karakter seperti beliau. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, kesalahan beliau. Dan Allah selalu memberikan rahmat kepadanya. Kita jadikan beliau sebagai uswah. Terlepas dari berbagai macam kekurangan. Manusia ini punya kelemahan. Manusia ini diberikan oleh Allah kelemahan sekaligus kelebihan-kelebihannya. Banyak orang hari ini dengan kelebihan dan kemampuan. Mereka tidak mampu berbuat untuk umat ini. Banyak kelebihan, kekuasaan dia miliki, kekayaan dia dapat. Tapi dia tidak mampu berbuat untuk umat. Orang
orientasi kita akhirat, dorongannya adalah umat. Kerja umat itu mencerdaskan kehidupan umat. Kita bangun jamaah subuh seperti ini. Kita dorong umat untuk taat kepada Allah. Kita berpikir untuk perkara sosial kemasyarakatan. Semua itu kerja keumatan. Orientasi kita akhirat. Maka terkadang ada orang yang menjelang purna tugas sebagai pegawai negeri misalnya. Dia itu kalau kita lihat di saat-saat menjelang purna tugas, semangatnya itu semakin kendor. Itu kondisi yang kita lihat dalil-dalil dalam kehidupan sosial kita. Setelah dia purna, dia itu di rumah saja. Tidak mau berkarya setelah dia purna tugas. Pensiun misalnya umur 60 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 70 tahun kalau di kampus seorang guru besar misalnya. Padahal ada tugas-tugas setelah purna itu yang pundi ibadahnya jauh lebih banyak daripada tugas-tugas yang kita lakukan sebelumnya. Ada tugas keumatan di sana karena orientasi akhirat kita. Ada tugas keumatan dan mencerdaskan kehidupan anak-anak kita dengan membangun pesantren, membangun yayasan pendidikan Islam misalnya. Ada tugas keumatan hari ini memakmurkan masjid. Safari subuh misalnya. Itu semua adalah tugas keumatan. Dorongannya karena orientasi akhirat kita, kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka jangan kita berhenti bekerja, walaupun secara mekanisme, secara aturan negara kita harus purna usia 60, 65 tahun atau 70 tahun usia kita. Ada tugas-tugas yang menanti kita, yang tugas itu jauh lebih besar pahalanya daripada tugas-tugas kita sebelumnya. Itulah yang dilakukan oleh Pak Muhammad Isa bin Ali Bashar. Beliau pensiun daripada pegawai negeri, ada tugas keumatan yang menanti beliau. Itulah yang menjadi sedekah ataupun pahala jariah yang sampai dengan detik kita berdiri dan duduk di sini terus mengalir kepada beliau. Jadikan beliau itu sebagai uswah dan contoh teladan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dengan penuh keridhaannya, kemudian mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa dan harapan kita. Hadirin yang berbahagia, kemudian renungan kita yang kedua, Ahad 26 Desember 18 tahun yang lalu. Nyoke gedanya oronyo. 26 Desember 18 tahun yang lalu, tepatnya 26 Desember 2004 di hari Ahad. Apa yang terjadi di saat itu hadirnya mulia? Gempa dan tsunami melanda Aceh. Uronyo gedanyo kenyo sisa-sisa tsunami dungu. Mah cakap luntuan pegah, sisa-sisa tsunami. Dan kita menjadi saksi di saat itu. Kita melihat, menyaksikan langsung air 30 meter sampai 55 meter air laut sampai ke darat. Bergelombang 30 meter di daerah pesisir barat sampai dengan 50 meter tingginya tumpah ke darat. Setelah gempa 10 menit terjadi. Kita menjadi saksi di saat itu. Ada yang mengatakan ketika dia bercerita-cerita, Lun Selamat, Ustaz Lun Selamat, Tengku, kebetulan lu'i ba'u ba'uronyan. Ucung u Lun Selamat kebetulan. Kena ni yang cerita Lun kebetulan ba'uronyan hana di daerah Melabu, hana di Banda Aceh, lunjak u daerah Lu Semawe. Lun uronyan kebetulan Tengku hana di rumah, kebetulan Lun main-main di daerahnya sehingga Lun Selamat, anak perumah Lun meninggai. Rumah Lun hancur berantakan. Ban mandum orang mengatakan dengan kata kebetulan. Hana gepuo ba Allah Subhanahu wa taala bahwa ban mandum yang terjadi baik atau tidak baik, suka atau duka, itu adalah ketetapan Allah. Bekna kata-kata kebetulan yang keluar dari orang Islam yang beriman. Oh kebetulan tengkulun merumpok ngendron. Hana istilah kebetulan di dalam Islam. Ban mandumnya adalah ketentuan Allah. Bahkan dakin kebetulan Lun selamat bauronya. Karena Lun berada di luar daerah. Bahkan Lun selamat kebetulan bangunan dua tingkat, leh tingkat, dan sebagainya. Bahkan nah kebetulan karena kekurangan ilmu agama kita. Sehingga kita sering mengatakan kebetulan. Maka contoh Lun pegah tentang kebetulan-kebetulan di dalam kehidupan.
Mungkin nanti kita bisa melihat dan bisa menafsirkan dengan cara kita. Apakah ini kebetulan atau memang qadarullah, ketetapan daripada Allah. Peristiwa yang terjadi ataupun kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan dua presiden Amerika. Tahun 1860, Amerika itu dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, 1860. Kemudian JF Kennedy memimpin dan menjadi presiden Amerika tahun 1960. Abraham Lincoln 1860, JF Kennedy tahun 1960. Pengganti daripada Abraham Lincoln ini bernama Johnson Andre. Lahir pada tahun 1808. Sementara pengganti JF Kennedy juga bernama Johnson, nama belakangnya Lyndon, kelahiran 1908. Tadi beda 100 tahun, ini juga beda 100 tahun. Kemudian kedua presiden ini, kedua-duanya mati terbunuh. Abraham Lincoln mati terbunuh, begitu juga dengan JF Kennedy mati terbunuh. Pembunuh Abraham Lincoln itu kelahiran 1839. Pembunuh JF Kennedy kelahiran 1939. Keduanya juga mati terbunuh sebelum sempat diadili oleh pengadilan. Pertanyaan kita kemudian, apakah itu sebuah kebetulan ataupun ada penafsiran lain daripada kita? Orang Islam yang beriman yakin bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik hadirin yang mulia, sekretaris Abraham Lincoln itu bernama Kennedy. Sementara sekretaris daripada Kennedy bernama Lincoln. Kedua sekretaris ini yang beda masa kepemimpinan presidennya sama-sama menyarankan agar kedua presiden itu tidak datang ke tempat di mana pembunuhan itu terjadi. Tapi kedua presiden ini mengabaikan harapan ataupun apa yang disampaikan oleh sekretaris presiden mereka masing-masing. Diabaikan oleh kedua presiden sehingga mereka terbunuh di tempat itu. Yang menarik kemudian hadirin yang mulia, Abraham Lincoln dibunuh di sebuah teater sehingga pembunuhnya itu lari ke pasar swalayan. Begitu sebaliknya yang terjadi pada JF Kennedy. Pertanyaan kita kemudian, apakah itu kebetulan atau ada penafsiran lain daripada kita? Selaku orang Islam yang beriman, semua itu adalah qadarullah, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang terjadi pada diri Rasulullah dalam kehidupan beliau. Beliau dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, wafat beliau juga pada hari yang dan tanggal yang sama, hari Isnin 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. Semua itu adalah qadarullah, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hadirin yang mulia, tidak ada kebetulan di dalam kehidupan orang Islam yang beriman. Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang terjadi pada tanggal 26 Desember 18 tahun yang lalu. Pada pukul 7.55 menit terjadi gempa disusul dengan tsunami. Semua itu ketentuan Allah. Bagi orang Islam yang beriman, segala sesuatu yang terjadi itu, kita harus pintar mengambil hikmah dan ibrah, pelajaran-pelajaran daripada berbagai macam bencana yang terjadi di negeri ini. Ketika 18 tahun yang lalu kita menjadi saksi, ketika 18 tahun lalu kita melihat secara langsung peristiwa yang dahsyat itu, adakah di saat itu sampai dengan detik ini kita mengambil hikmah dari bencana yang dahsyat itu terjadi? Apakah kita pintar mengambil pelajaran dari berbagai macam bencana? Setelah gempa di tsunami ada susulan-susulan bencana, banjir, gempa-gempa dan seterusnya. Khazanah ataupun perbendaharaan yang tercecer dalam kehidupan orang Islam yang beriman adalah hikmah dan ibrah yang sering kita abaikan hari ini. Itu perbendaharaan yang tercecer yang hari ini harus kita pungut kembali, ibrah dan hikmah dari setiap keadaan yang terjadi. Bahkan gedenya selamat bauronyan dulu. Gepu selamat le Allah bauronyan gedenya supaya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita itu lebih baik daripada saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Bahkan ketika aku selamat rungoronya, supaya kita itu menjadi lebih baik daripada orang-orang sebelumnya, yang syahid, yang meninggal dalam gempa dan tsunami.
Kepegali Allah dalam Al-Quran, kalau tidak kita lebih baik, tunggulah azab yang lebih pedih lagi terjadi. Maka kita sedang menunggu-nunggu bencana itu, hadirin, dengan fakta yang kita lihat, maksiat merajalela di mana-mana. Pertanyaan hanya jawaban yang ada pada diri kita sendiri hari ini. Fakta yang kita lihat, kita ini lebih baik dari mereka atau bukan? Kita ini lebih baik daripada yang sudah meninggalkan kita, atau kita ini lebih buruk daripada mereka? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Tak kalah fakta dalam kehidupan kita, nyoh hadirin. Kemaksiatan merajalela. Kemungkaran hampir setiap saat kita melihat dengan kasat mata, terjadi di depan mata kita. Jawaban ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ketika kita lebih buruk daripada orang-orang sebelumnya, maka tunggu azab yang lebih pedih lagi. Maka wateta kalian ayatnya tunggu hatinya yang mulia, tantang tanya dengan tapre-pre bencana, tak fakta di lapangan. Orang yang pembuat maksiat merajalela, kemungkaran terjadi di mana-mana. Sansang dengan tapre bencana yang lebih dahsyat daripada tsunami 18 tahun yang lalu. Seolah-olah dan seakan-akan lagi yang hadir yang mulia. Maka kita harus memungut kembali pembendaharaan yang terceker selama ini, yaitu ibrah, pelajaran dan hikmah dari segala bencana yang terjadi di negeri kita. Hadirin yang mulia, program pemerintah terkait mitasi kebencanaan. Saya membaca sabobalihu di daerah Penjerat. Ada Pak Ibrahim. Jadi mitigasi kebencanaan menuju gampung tangguh bencana. Usaha pemerintah luar biasa. Escape building dibangun, rute evakuasi dibuat, sosialisasi, edukasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak bencana. Itu ikhtiar kita manusia. Mengurangi dampak bencana dengan upaya-upaya dan program pemerintah yang dibuat hari ini. Tapi kita punya hakikat ataupun mitigasi sebenarnya di dalam Islam. Apa mitigasi sebenarnya di dalam Islam ini? Bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam ketika menyeru umatnya, yaitu kaum 'Ad di saat itu. Mereka itu durhaka. Mereka itu melakukan maksiat. Mereka itu tidak syukur nikmat. Diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana yang sangat dahsyat sekali. Gempa bumi, banjir akibat daripada dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad? Di dalam surat Hud di awal ayat itu disebutkan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin kabir. Itu seruan daripada Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Hendaklah kalian itu mohon ampun kepada Allah, kemudian kalian bertobat kepadanya, hingga Allah akan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan kepada kalian, karunia-karunianya, tanpa henti, tidak putus-putus, ila ajali musamma, sampai berdengan batas waktu yang telah ditentukan. Kalau kalian berpaling, tidak mau meminta ampun, tidak mau bertobat kepada Allah, aku takut azab Allah itu sangat pedih. Itu mitigasi bencana di dalam Islam. Bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun sebanyak-banyaknya. Dosa dengan Allah, salah kitanya dengan Tuhan. Bertahajud, bermunajat di tengah malam, mohon ampun, selesai kita dengan Allah, tapi dengan manusia selesaikan dengan yang bersangkutan terlebih dahulu. Mungkin natakeun ke beliaunya jaman, lake maaf. Sampai kita mendapatkan ridho daripada yang bersangkutan. Mungkin natacok taurengnya jaman. Kembalikan benda itu. Sampai kemudian kita mendapat ridho daripada bersangkutan. Selesai tobat kita. Dengan Allah mudah hadirin. Salah katanya dengan Allah. Tak lagi ampun. Karena Allah maha pengampun. Keterima melaju tobat katanya. Bermunajah katanya di tengah malam bertahajud. Tak lagi ampun. Selesai katanya dengan Allah. Tapi tobat dengan jalur yang kedua dengan manusia. Selesaikan dengan yang bersangkutan. Saja adalah ke maaf. Nah, salah kita. Orang yang meminta maaf jauh lebih mulia, walaupun saat yang sama kita gengsi-gengsian, itu yang terjadi. Janji yang bubuk salah kepulun ya lah ke maaf. Gengsi kita. Pada hakikat kemuliaan orang yang meminta maaf itu jauh lebih hebat daripada orang yang menerima maaf. Gengsi kita nyo. Tantang ji yang bubuk salah, bubuk lonjak lah ke maaf, Pak Ji. Kemudian hakikat maaf dan ridha dalam Islam itu
menghapuskan dan melupakan. Nyanya hana ada depe le kedanya. Tantang li dapat maaf kali, dan maaf desa mak jaro ka selesai tidak lupakan dan hapuskan. Itu hakikat rito dan maaf di dalam Islam. Kadang-kadang kena waktu tamu mak jaro kah namu oh tiba-tiba kah dengan izin Allah kah merumpok dengan urangnya karu tamu mak jaro. Lah mati mentang mengkerat dikir leji memang nak pemaah kadang nasak nasalah lu ngendro ni. Kata pemaah lah lah mati mengkerat gedanya. Kadang-kadang nak mengkerat lah mati kalau pemaah tu di akhirat bagi insyuk li Tuhan. Kadang-kadang nak mengkerat itu bukan hakikat. Bukan maaf di dalam Islam. Karena maaf di dalam Islam itu lupakan dan hapuskan. Jadi bertobat kita kepada Allah, telaki ampun kepadanya, itulah sebenarnya mitigasi bencana di dalam Islam. Bencana Allah Subhanahu wa taala akan terhindar, akan gecegah terjadi baksabau negeri di saat umat ataupun warga penduduk negeri itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gempa Cianjur itu menyesakkan dada kita. Ada saudara-saudara muslim yang luar biasa di sana, mereka sedang membangun masjid. Masjid dari sumbangan kaum muslimin seluruh Indonesia. Akibat daripada bencana itu, hari ini pondasinya tidak berbekas. 635 korban jiwa di sana, menyusul gempa-gempa selanjutnya. Sampai terakhir di Tasikmalaya, di Garut dan seterusnya. Semua orang pintar mengatakan ada pergeseran, pergesekan, macam-macam lempeng-lempeng di sana. Itu secara ilmu memang begitu, tapi ada pendekatan yang kering kita abaikan dalam kehidupan, yaitu pendekatan teologis. Ada apa dengan Cianjur itu? Ada apa dengan wilayah-wilayah di sekitar itu? Sehingga Allah mendatangkan bencana ke negeri itu. 635 orang hari ini korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa. Dengan kesedihan tidak terperi yang sampai hari ini puluhan ribu mereka merasakan kesedihan itu. Penegakan teologis itu menjadi hal yang utama. Ada apa di negeri itu? Maka kepegale Allah dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Takutlah oleh kalian ketika bencana itu datang ditimpakan oleh Allah, itu tidak hanya kepada pelaku zalim dan maksiat semata. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takut kalian kepada musibah itu yang ditimpakan Allah tidak hanya kepada orang zalim di antara kalian. Maka ketahuilah, kata Allah, siksa Allah itu sangat pedih. Maka digerhom bencana oleh Allah. Yang merasakannya itu, yang merasakan dampaknya itu tidak hanya pelaku maksiat. Kita yang soleh, kita yang memakmurkan masjid, ulama-ulama hebat juga menjadi korban daripada bencana itu. Pada bawah pesantren rungku wate gempa tsunami di Aceh. Di daerah pesisir. Budi Lamno hancur berantakan. Pada dua ulama yang meninggal syahid dalam gempa tsunami. Itu akibat kita hari ini orang yang melakukan maksiat. Dijauh bencana oleh Allah. Korban ulama, korban lembaga-lembaga pendidikan Islam. Daya-daya luar biasa di pesisir barat. Maka minta ampun kita kepada Allah. Bertobat kita kepada-Nya. Itulah mitigasi bencana sebenarnya di dalam ajaran agama kita. Kemudian terakhir, hadirin yang mulia, kita melakukan review dengan sejarah kebencanaan yang terjadi di dalam Al-Quran. Ada sebuah kaum namanya kaum Saba, dipimpin kemudian oleh Ratu Balqis. Sebelum Ratu Balqis memimpin Saba, negeri Saba itu adalah negeri yang makmur, maka mati lampu. Negeri yang makmur dan jarang, memang tidak ada pernah sama sekali di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan kemakmuran suatu negeri itu kecuali disebutkan oleh Allah kemakmuran negeri Saba dengan satu kalimat, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saba itu negeri yang baik dan Allah itu Maha Pengampun. Kenapa ketika Allah mengatakan bahwa negeri Saba itu negeri yang baik, kemudian di ujungnya Allah mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun, agar mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gelukiskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal
Kulu mirzuki rabbikum wa syukurulah baldatun taibatu wa rabbun ghafur. Yang kepegah, kepeterang oleh Allah dalam Al-Quran. Sungguh na dinanggro sabak. Tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan na dua boh lampuh, dua kebun yang berbuah manis. Di sisi kanan dan sisi kiri jalan negeri tersebut. Makanlah olehmu daripada rezeki Tuhanmu. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Baldatun toibatun warabun ghafur. Nanggro sabaknya nanggro yang gad. Dan Allah itu maha pengampun. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? Gelukiskan kembali oleh Allah dalam Al-Quran. Fa'aradu fa'arsailna alaihim saylal arim. Wabadalnahum bijanataihim janataini zawaitai ukhudin khamti wa athal. Wa syai'im min sidrin qalil. Zalika jazainahum bima kafaru. Hal nujazi ilal kafur. Akan tetapi mereka itu ingkar. Akan tetapi mereka menjadi kafir. Mereka itu zalim, tidak taat kepada Allah. Sehingga kami mendatangkan banjir akibat daripada pecahnya bendungan Arim. Jadi Sailal Arim, Sailal itu banjir. Arim itu ada satu bendungan yang dibuat namanya bendungan Arim. Dikirim banjir dengan pecahnya bendungan itu. Apa yang dibuat gepegat oleh Allah kemudian digantikan oleh Allah. Dari dua kebun yang berbuah manis menjadi dua buah kebun yang berbuah pahit. Terdiri daripada pohon bidara, pohon yang berduri, dan sedikit daripada pohon kaptus, kata Allah. Sedikit sekali. Geganto daripada dua kebun yang berbuah manis menjadi dua kebun yang berbuah pahit. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam temuan ahli arkeologi hadirnya mulia, ditemukanlah bekas bendungan itu. Bendungan itu tingginya 60 meter. Lebarnya 160 meter. Kemudian panjangnya 600 meter. Mampu mengairi sawah dan ladang 9.600 hektar luasnya. Itu bendungan itu. Nah, lagi bendungan kita tanya tadi. Bisa mengaliri air itu 9.600 hektar. Tinggi 60, lebar 160, panjangnya 600 meter. Mampu mengairi 9.600 hektar. Dalam catatan arkeolog itu, 4.500 hektar sebelah selatan dari negeri itu. Kemudian sisanya itu sebelah utara daripada negeri itu. Maka jelas sekali di sana ada dua kebun yang berbuah manis sebelumnya, sisi kiri dan kanan, selatan dan utara negeri itu, digantikan kemudian dua kebun yang berbuah pahit, sisi kiri atau sisi kanan, selatan atau utara negeri itu. Jadi 25.500 hektar, kemudian sisanya itu adalah sebelah selatan daripada negeri itu. Itu temuan daripada arkeolog. Maka luar biasa hadirin kalau kita melihat ayat ini. Di saat mereka itu ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana kepada negeri itu. Begitulah potret di dalam Al-Qur'an, dan ini menjadi pelajaran apa yang terjadi 18 tahun yang lalu di negeri kita, tepat di hari Ahad 26 Desember 2004. Kita ambil hikmah dari pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi, termasuk bencana yang terbesar dalam satu abad, yaitu bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004, 18 tahun yang lalu. Hadirin yang berbahagia, tanggal yang saya maksudkan itu adalah tanggal yang terus berganti. 30 Oktober adalah hari meninggalnya Bapak Muhammad Isa. Hampir 2 bulan hari ini. Selama hari-hari itu juga kita mendengar berita duka cita tentang kematian sahabat-sahabat kita yang lain. Kemudian hari Isnin 26 Desember kita menjadi saksi 18 tahun yang lalu. Kita ambil kembali, kita pungut kembali ibrah dan hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Maka sekali lagi saya katakan bahwa hidup ini adalah renungan, hidup ini adalah introspeksi, hidup ini adalah muhasabah diri. Kehidupan kita harus lebih baik di hari esok dibandingkan dengan hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin.
Itulah cita-cita dan harapan kita orang Islam yang beriman. Kehidupan kita harus lebih baik. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man kana yawmuhu khairan min afsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang menjadi sisa-sisa hidup dan umur kita mendapat ridha daripada Allah di penghujung hayat kita nanti. Kita mendapatkan kehidupan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.